Nah, menu hari ini buat si engkong biasa ya. Kalau nan kuahnya biasa, sini ada bawang bombay, ayam, kol, sama telur ya. Telurnya tinggal satu ya, guys. Lupa nggak beli. Oke, sekarang kita masak ya. Masak. Guys, jadi saya masaknya sudah selesai ya, masak buat simbahnya sudah selesai dan baru tak kipasin ya. Kalau dikipasin nanti kalau sudah dingin baru nanti di blender ya. Sambil menunggu dingin, jadi saya hari ini mau jemurin mau ngambilin baju ya. Ngambilin baju yang sudah kering dan itu semua baju musim dingin. Baju musim dingin yang saya udah cuci itu udah kering ya, jadi mau tak ambilin. Dan hari ini tuh lumayan sibuk, banyak banget cucian yang harus dicuci mumpung ada matahari gitu guys ya. Jadi di buruan dicuci yang baju-baju khusus musim dingin itu semua dicuci semuanya guys ya. Nah itu belum selesai, masih ada satu ronde lagi. Nah itu saya ambilin dulu semuanya ya, habis nanti diambilin semuanya baru jemur lagi. Nah di dalam mesin cuci itu ada baju yang baru selesai guys, baru selesai dicuci ya, dan sekarang mau siapin mau dijemur. Nah itu semuanya warna hitam-hitam semuanya. Saya ini saya mau masukin ke kamar terlebih dahulu guys.
Les, hari ini jemuran saya banyak banget, guys. Gila ya. Nah, ini khusus celana-celana ya, guys. Yang hitam-hitam. Belum belum selesai nyucinya. Itu gantian dulu. Tinggal satu kali yang musim dingin, yang satu kali selesai. Ya, guys. Dalaman tuh sekarang banyak yang hitam, guys. Saya itu kalau musim dingin nggak terlalu banyak baju kenapa? Jadi saya tuh kalau musim dingin banyaknya pakai legging. Nah, pakai legging, terus kadang pakai rok gitu. Nah, roknya itu kan rok musim panas. Ya udah seperti itu aja, guys. Ini terus ya. Pokoknya ini terus, guys. Tahu ini tuh legging yang khusus musim dingin, guys. Murah, ini yang 100-100. Karena saya nggak ada hongkan, guys, hongkan atau mesin pengering itu ya. Jadi kalau musim dingin ya tapi kalau ada hongkan enak, nggak usah mengeluarkan banyak banyak bajunya, itu aja yang dipakai. Nah, oke, guys, baju-bajunya saya taruh di atas koper terlebih dahulu, belum aku siapin di lemari ya. Dan masih ada satu kali pencucian itu di lantai. Nah, oke, guys, gitu aja video dari saya. Thank you, guys. Bye-bye.